Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Pulau Rejo beserta staf dan Bayangkari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Argono Irawanto, Direktur Utama PT PPR Bank Purworejo, bersama karyawan dan karyawati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan remaja, anak-anak dan orang tua di lingkungan Masjid Ad-Darussalam Desa Babokotes, Kecamatan Bagelen mengikuti pawai ta'aruf dan takbir keliling yang diadakan oleh Ikatan Remaja Masjid atau IRM Ad-Darussalam Selasa malam 5 Juli 2016 lalu. Puluhan anak-anak, remaja dan orang tua melakukan perjalanan dengan jalan kaki mengelilingi jalan-jalan kampung yang ada di wilayah Desa Tlabokotes dengan start dan finish di halaman Masjid Ad-Darussalam Desa Tlabokotes menempuh jarak sejauh kurang lebih 3 km. Serta berjalan kaki berkeliling kampung sambil memandangkan takbir. Tak sedikit juga para peserta yang membawa obor dari bambu, membunyikan lamparan dan menyalakan kembang api. Kegembiraan dan keceriaan terpancar pada wajah para peserta yang mengikuti takbir keliling tersebut. Bahwa pawai ta'aruf dan takbir keliling itu dilaksanakan secara rutin di setiap tahunnya. Kegiatan itu bertujuan untuk menjalin kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi di lingkungan Masjid Ad-Darussalam Desa Tlabokotes dengan masyarakat di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dionagasi Setiabudi beserta seluruh jajaran anggota Komisi B DPRD Kabupaten Purworejo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbiran juga diartikan sebagai sebuah nilai ibadah karena selama 30 hari umat muslim menjalankan puasa Ramadan serta menyambut kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Selain menyambut Hari Raya Idul Fitri,
obor dan takbir keliling dengan mengumandangkan takbir dimaksudkan juga untuk menyambut perantau yang mudik ke kampung halaman. Dengan cara ini, para perantau akan tetap merasa memiliki desanya. Terbukti banyak juga warga masyarakat yang berada di sepanjang jalan yang dilalui pawai ta'aruf maupun takbir keliling menyaksikan iring-iringan tersebut. Tak hanya menggelar takbir keliling, remaja masjid juga aktif melakukan kegiatan lain selama bulan Ramadan, seperti melaksanakan kegiatan buka bersama, tadarus, lomba kaligrafi, lomba tartil Quran, lomba TPAI, lomba azan, membantu panitia zakat, dan membantu takbir dalam menyiapkan ibadah sholat Idul Fitri di masjid maupun lapangan SJ Negeri Telabu Bekas. Demikian Wahyu Nurwibowo, Bagelan Channel melaporkan.